Polsek Sukowati berhasil mengamankan 37,4 liter minuman keras jenis arak dari sebuah warung di wilayah Banjar Tangsup, Desa Celuk, Kecamatan Sukowati, Gianyar. Arak tersebut diamankan dalam operasi miras yang dilakukan Polsek Sukowati untuk mengurangi kegiatan kumpul-kumpul anak muda yang berpotensi menjadi klaster penularan COVID-19. Kapolsek Sukowati AKP Imadi Aryawan menjelaskan diamankannya arak tersebut bermula dari laporan adanya pesta miras di kawasan Banjar Tangsup, Desa Celuk. Atas laporan tersebut, pihaknya menugaskan Kanit Reskrim Polsek Sukowati untuk memimpin operasi miras Senin malam 4 Oktober. Saat ditelusuri, tim menemukan 37,4 liter miras jenis arak dari sebuah warung yang menjadi tempat kumpul-kumpul anak muda tersebut. Menurutnya, operasi itu dilakukan lantaran pesta miras tersebutlah mengganggu ketertiban umum di wilayah hukum Polsek Sukowati. Terlebih, pihaknya sudah melakukan upaya preventif dengan melakukan beberapa kali pembinaan, namun belum menimbulkan efek jera. Terhadap penjual disangkakan pasal 27 ayat 1 Perda Kabupaten Gianyar nomor 13 tahun 2012 tentang surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol atau SIUP MB. Tim Bali Express melaporkan.